yang dicari nih. Nah, gua jemput-jemputan tadi, ya kan, namanya gua Selasia tuh. Daerah kalian namanya apa, tulis kolom komentar, ya kan. Nih, ini baru rumah langsung jatuh, bos. Ini udah lumayan lah ya, ini ya. Nah, gua pakai korek. Bisa pakai korek mancis gitu? Bisa lah, bang. Rambutan kelelep in red water with egg pro. Yes. Kita mancing ya di kolam situ untuk nanti sore untuk makan pakai ikan ya. Ya. Kita mau mancing ikan dulu, teman-teman. Coba bilang gitu. Coba bilang gitu. Situ aja lah ngomongnya. Pasang cacing kan lomba ini. Ayo semua kan ada pelampungnya. Makan itu tarik. Loh. Makan strike. Aduh, lepas kena. Kok enggak usah ketawa kena, ketawa-tawa aja. Ini lari kemari. Lihat, malah pancing kayak gini dapet. Pancing gagang biasa. Berarti gak mau pancing gagang mahal dia. Dapet, lepas. Hah? Umpanya masih ada enggak itu? Kok kenapa Kiana? Kok ketakutan? Sambelnya enak ya. Yul. Aku cuma menampak buah nostalgia. Buah kok di sini bilangnya buah jembut-jembutan. Biasanya orang apa ya? Ada yang bilang buah selasi juga katanya. Ada aku cuma jumpa sih. Nah, ini warga sautan katanya kan. Hah? Belum yang matang. Belum, ini masih hijau-hijau. Iya ini ya. Kalau hijau enggak enak apa? Enggak ada bijinya. Kita cari yang matang. Yang kuning. Oh banyak nih, banyak nih sama-sama. Oh, nih. Terus ke sini gue. Banyak nih deh. Ini ya. Kayak gini lah ya. Tapi udah pecah ya. Itu kok dapet tuh? Belum. Makan belum? Makan belum. Enggak pernah. Bisa tuh enak tuh. Enak kan? Manis. Buah selas. Oh ini ada. Ini teman-teman. Waduh ngeblur. Tuh piye ki ngeblur.
buah selasih, tapi kok kami bilang buah jembutan. Markis kayak gitulah. Buah nostalgia nih kalau kita zaman dulu nih ya, Bela ya. Sekarang jarang anak-anak kecil bocah-bocah dulu semak-semak gini. Sekarang jarang. Ambil Bela, rambutnya Bela. Jangan sampai tau orangnya ya, Bela. Kita rencananya mau buat apa nih ya? Ini musim rambutan, kita rencananya mau buat apa? Buat es. Es rambutan gitu ya, pokoknya minuman dari rambutan. Tapi belum masak-masak kali ya? Tapi kan bisa loh dibuat minuman-minuman gitu ya? Ini baru matang. Kalau di sini walaupun bulunya hijau tetap manis. Walaupun iya, ini karena di ladangan. Coba kalau di kampungan warnanya masih kuning pun udah habis. Panen anak-anak di kampungnya kan. Banyak juga nih bang durian apa? Ini buahnya. Ini pohon durian haram. Kok gitu? Ini orang kok. Walah. Skip. Ini surganya durian sini. Kalau gitu banyak. Sedap juga sini ya. Kali kampung nih, guys. Seru, ini segmen baru ya. Segmen baru di channel Adsen. Kayaknya kita harus kayak gini-gini nih. Ah. Masih banyak ladangan sih di ruang. Nah, jembatan Seroton Wakim. Mudah saja. Baru halal. Ini punya siapa nih, Bang? Mertuaku. Alhamdulillah kita tujuan kita sampai. Semoga ada jatuh ya. Iya. Berapa? 1, 2, 2. 102. Ini yang dicari nih. Ah, begini. Buah jembut-jembutan tadi, ya kan namanya? Buah selasih atau daerah kalian namanya apa? Tulis kolom komentar ya kan. Nih, ini baru mak. Langsung jatuh, Bos. Matang kali ini. Ini juga ini udah lumayan lah ya, yang ini ya. Ini kan udah dalamnya udah ada isinya. Iya. Bisa untuk es juga nanti nih ya. Bisa lah. Untuk es aja lah ya. Enggak perlu lagi ngerebus-ngerebus air. Nasi ya. Tuh. Nanti enggak. Habis. Waduh, masih hijau. Kayak semangka gitu loh. Nih, ini. Hah. Eh, mentahnya macam mirip semangka. Macam buah semangka gitu kan. Heeh, kan. Sudah. Dapat. Sih, kecil, ya? Ada nggak isinya? Paksa kali guys. Terlalu dini dia untuk jatuh. Untuk dinikmati. Terlalu dini untuk dinikmati ya. Masih kecil-kecil yang di atas nih. Nggak usah musik lah Ble, tendang pohonnya Ble. Mana tahu kan. Jatuh pula ya kan. Kayak lomba. Kayak si Jia ini apa ya? Udah lah, ini kita bongkar yuk, kita buat minuman yang kau bilang tadi. Apa aja tadi yang bagasi? Nah, sirup kurnia tadi ya. Terus apa lagi? Untuk makan apa? Ambil rambutan secukupnya aja, nggak boleh terlalu banyak, mubazir ya. Kalau ambil banyak itu kan untuk dikonsumsi.
jual. Perlu nih. Ya. Ini biji selasih. Biji selasih. Ini dia. Mentil apa? Oh, ini ininya ya. Nah, ini buat sebelum diolah. Sebelum diolah. Nah. Wow. Sepunya lah nih bilang. Kita sebenarnya jaga duren kan. Iyalah, tahu kan rezeki. Nah. Nanti. Ini sambil nunggu apa? Azan maghrib. Azan maghrib sambil ini buah selasihnya mengembang. Oh iya, ngembang dari kan ngembang kan? Dari telur kodok itu. Kita kupasi rambutan dulu. Ya. Yeah. Nah. Kok nggak ada gitu ya orang buat jus itu rambutan? Iya kan bisa ya kan? Bisa lah, berseret, cukup berseret nih, berair juga. Betul-betul kita jual jus rambutan lah, kan? Ya kan? Bisa tuh, bisa kan? Keliling. Iya, jasa jus rambutan keliling. Boleh lah, boleh. Wah, udah banyak juga nih. Udah sih, cukup sih. Satu nih, satu lagi. Kan buka pakai korek. Gini. Oh, bisa pakai korek mancis gitu? Bisa lah bang. Gak tau aku. Cantik. Nah, iya. Kita tuang ya. Aduh. Duduk dua. Wih. Kayak kulit rambutan itu. Kita mau rambutan dulu. Kita coba masukkan rambutan. Wah, sebenarnya kurang recommended sih kalau nggak dipotong. Kalau di rumah dirajang. Harusnya dirajang. Ini nggak ada telenan, payah. Harusnya nih kita ambil dagingnya aja kan, tapi karena kita di sini. Dulu apa namanya? Pastur ya. Di sini ya. Baru cemplungan aja kan? Cemplungan aja. Biasa ada juga yang bilang jeruk sankis. Jeruk sankis. Nah, itu lo kurang tahu. Jeruk margabata. Kok gitu? Aduh, garing kali. Kasturi kok senturi larinya. Aduh. Guys. Wah. Keren. Teman-teman, lihat. Wah, ini. Seger nih. Buang. Wih. Lihat. Wah. Wih. Mantul lah. Wih. Wih. Satu lagi ya. Wah. Aduh. Muncrat gitu ya. Ini kita masukkan. Ini. Jangan dong. Hah? Itu nanti rasa bisa. Enggak bisa oh, itu. Bisa. Jadi ngapa? Untuk kita ngemil berarti aja. Berarti tinggal apa ya? Tinggal aduh. Kita masukkan es batunya aja kan. Iya kan? Ini namanya apa? Es keras, air keras. Ini ya. Oks, gasnya. Apa? Wow, dekat rumah ada tukang las. Barbar kah? Ini konten barbar kah hari ini? Udah krisis kita bang. Hah? Gak apa-apa nih kan? Gak apa-apa, payah nyari barbar udah. Hah? Hancur lah keren. Ah. Wah. Lihat nih. Bisa pakai suara ya. Buka puasa teman-teman. Ini cocoknya video kayak gini tayangnya di bulan puasa nih. Iya. Ya kan? Kasih tunjuk labuhnya.
Ini rambutannya teman-teman ya. Apa-apa aja tuh bang resepnya bang. Kita ini tahu. Ini namanya kita beri nama dulu. Apa nih nama menu kita kali ini? Apa ya? Rambutan kelelep kolam merah. Kolam merah. Ini gitu aja ya. Banyak kodoknya. Ya. Rambutan kendelep di kolam merah. Banyak kodoknya. Soalnya banyak telur kodoknya. Itulah resep kita ya kan. Jadi kok di bahasa Inggris kan? Rambutan. Kendelep apa bahasa Inggrisnya? Kelelep. Oh, kita pakai bahasa Jawa aja. Rambutan kelelep nang banyu. In water, in red water and frog. Ndok frog. Egg frog. And frog. Egg. Ndoke egg. Egg frog. Apa coba tadi? Rambutan kelelep in red water with egg frog. Yes. Aduh, sayang banget teman-teman. Udah ya, aku pengen ini. Mantap kali bos. Gini memang ya, enak kali hidup di kampung kan. Selasih kita nyari ya. Jeruk tadi kita ngambil mete ya kan, rambutan kita ngambil ya kan. Ini tinggal makanannya belai, gak ada. Udah besok aja lah video selanjutnya ya. Ini kita suka makan. Ini untuk sementara aja. Udah waktu pun udah mepet. Udah maghrib kan ya. Kita nunggu ini sebenarnya, tapi dari tadi gak jauh-jauh ini. Udah kita minum aja lah ya. Mata nanti pas kita minum jatuh durinya ya kan. Ya semacamnya manis-manisnya. Cuma kayak kebanyakan ini jeruk-jeruknya ya kan. Berapa biji? Asli ini sih. Oh, cuaca sedikit panas nih. Pas ini. Nah. Jeruknya siang hari ya kan. Karena kesorean tadi. Rambutannya kalau dingin rasanya rambutannya kan. Enak loh bleh, kayak gini. Wah, untuk di rumah bagus dipotong-potong ya rambutannya. Soalnya agak repot minumnya memang. Rekomendasi kalian lah yang punya pohon rambutan di rumah kan, sambil santai di rumah ya kan. Dibuat kayak gini, campur sirup bulan puasa ya kan. Enak sih rambutannya. Enak, karena ya, dingin ini ya. Iya, segera. Nggak habis kayaknya kita nih. Apa, nggak tahu jumpa orang. Saya nggak bawa mic, aku bawa mic dari sini. Bisa ASMR. Apa aku harus seperti ini? Apa aku harus seperti ini? Mantap bos, seger. Semoga video ini tayang di bulan puasa ya. Semoga ada iman kalian. Ini bisa buat ini juga loh. Ide apa? Berjualan yang beda. Lihat. Kayaknya rambutannya kalau tak dikasih apa? Karena dingin kayak tambah apa namanya? Kayak tambah padat gitu dagingnya. Rasanya. Iya, tambah apa ya? Birnya lah dia. Tapi kok kau malah makan tiktok loh. Lapar, Bang.
jatuh duriannya. Terus minumnya ditemani makanan apa aja nih? Apa aja? Apa aja? Jajan-jajan ciki, makan-makan pedes. Udah lah, sampai sini aja videonya ya. Ya, besok kita buat video lagi ya. Ya, besok-besokan lagi. Jelas. Ya. Kita eksplor lagi. Oke, kita besok eksplor kampungku lagi ya.